biasa dipanggil Fauzia. Saya sebagai ketua pelaksana di Nice Code One yang sebenarnya sebelah kota Bogor tahun 2020. Salam kenal. Saya bernama Mike atau dengan nama pramuka saya Schnegge. Saya dari Jerman dan tinggal di Jakarta sekarang untuk belajar bekerja di kedutaan besar Jerman. Dan ya, saya pramuka dan senang sekali bertemu dengan pramuka Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Susilawati. Saya sebagai Kak Gudep di SMA Negeri 9 Kota Bogor, ambalan MHC 05061 05062. Oke, tell us how to prepare this event. Oke, untuk pertama, kalau dari saya sendiri, itu kami mempersiapkan untuk lomba ini sekitar 3 bulan dengan program kerja, emang program kerja tahunan angkatan saya. Jadi kami mempersiapkan semuanya itu sekitar 3 bulan dari mulai-mulai divisi-divisinya, terus juga dimulai dari surat-surat dan lain-lain sampai bisa di saat ini eventnya sudah terlaksana. You can tell us how do you feel when you see this event in Indonesia? Untuk saya, di Indonesia adalah penting sekali bahwa hampir semuanya adalah pramuka atau kenal pramuka. Di Jerman ada banyak pramuka, tapi juga ada banyak orang yang tidak tahu gerakan pramuka. Dan di sini saya senang melihat anak-anak lebih kecil dan orang-orang lebih tua yang membuat event ini bersama. Acara ini sebetulnya mimpi saya 10 tahun yang lalu, ya. Jadi baru angkatan ini yang bisa menyelenggarakan Nine Scott One seperti ini. Kedepannya ini harus bisa lebih baik lagi dari ini. Karena ini adalah yang pertama, ya, kita lihat yang pertama dengan peserta yang alhamdulillah cukup banyak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih rapi lagi terorganisir, dan pesertanya lebih banyak.